Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Mahfud Arifin memberikan keterangan kepada awak media terkait dengan ledakan yang terjadi beberapa waktu lalu di salah satu rumah yang berada di Kelurahan Pogar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kapolda mengatakan bahwa ledakan tersebut berasal dari bom dengan daya ledak rendah. Kapolda juga menyampaikan kepada masyarakat untuk selalu membantu Polri dalam melakukan keamanan di wilayahnya masing-masing dengan cara bersosialisasi. Masyarakat dituntut harus berperan aktif dalam menjaga dan mengamankan situasi lingkungan di sekitarnya. Membangun kepekaan, kepedulian. Ada orang yang berperilaku yang aneh-aneh, yang tidak mau berinteraksi dengan tetangga kanan kiri, tertutup, ya terus kemudian pakai pakaian yang aneh, nah itu pasti sudah dideteksi sekarang. Kerjasama, yang kekuatan Jawa Timur adalah tiga pilar plusnya. Tiga pilar plus ini yang berjalan dengan baik. Kita sudah pernah sama-sama Babinsa, Babinkamtibmas, pemerintah daerah, kepala desa, semua sudah pernah kita lakukan pertemuan-pertemuan. Itu yang terus digalakkan oleh para Kapolri jajaran. Dari Jawa Timur, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.